Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu mengenai paranormal kondang menerawang jodoh dan hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana hasil penerawangan yang dilakukan oleh paranormal paling terkenal di Indonesia itu? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Mbak Yu mencoba menerawang jodoh Lesti Kejora di masa depan. Diketahui Lesti Kejora ditinggal kekasihnya, menikah setelah pacaran selama 4 tahun lamanya. Rizky The Academy akhirnya harus bersanding dengan Nadia Mustika Rahayu pada Jumat yang lalu. Bahkan Lesti Kejora dengan tegar hadir di pernikahan mantannya itu. Hal tersebut pun menjadi sorotan publik saat Lesti terlihat memeluk ibundanya Rizky The Academy. Usai ditinggal sang mantan menikah, Lesti kini dijodoh-jodohkan dengan Rizky Billar yang juga bernasib sama. Nama Hari Jambi, Faul Lida hingga Rizky Billar jadi kandidat pria yang kerap dianggap cocok dengan Lesti Kejora oleh warganet. Lantas, benarkah Lesti Kejora akan segera menikah tahun ini? Melihat hal itu, Mbak Yu mengungkap ramalan mengejutkan soal jodohnya Lesti Kejora. Kalau saya bilang Lesti tahun ini tidak akan menikah, ujar Mbak Yu. Mbak Yu juga mengungkapkan kalau jalan Lesti Kejora untuk menuju ke pelaminan bersama jodohnya masih sangat panjang. Dia mungkin masih agak lama, sambung Mbak Yu. Paranormal kondang ini menyebutkan ada hal yang harus dipulihkan dari hati Lesti Kejora karena dia masih agak tidak nyaman dengan perasaannya, dan itu harus mengorbankan perasaannya, harus mengikhlaskan perasaannya karena sebenarnya masih sayang dan takdir juga, dan karena keinginan orang tuanya, jelas Mbak Yu. Dengan begitu, dikatakan Mbak Yu agar Lesti harus menghadapi semuanya dengan bijaksana. Bagaimana Lesti menyikapi semuanya dengan bijak dan harus mengikhlaskan semua orang yang harus dia cintai, tapi kebaikannya demi pilihan orang tuanya, tungkas Mbak Yu. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai ramalan jodohnya Lesti Kejora. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.